tebing. Tebing batas terakhir. Wah, tambah penumpang lagi nih. Anu. Apa? Orang telat, orang telat, orang. Di mana ketua? Tanya telat enggak, enggak telat. Telat tak pengeni. Ada iklan ketua. Apa? Tanda. Woi 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 woi. Woi 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 woi. Hanya paten. Pegang mata itu. Ayo bang, ditunggu, diambil sekarang. Besok jam 11 ada mas ya? Besok ya, ada. Ya, jam 11. Kali datangnya hati-hati ya, beli 50, berangkat jam 12. Mas, jangan jatuh, kok aku sini gak bawa apa-apa? Kemarin udah kesini tau ketua? Udah. Tapi bilang sih jam itu ada pemberangkatan jam 11 jam 1 lakaran jenis cantir gak lewat karakter topeng tepung atau 5 itu sama 8 mesin sudah dipanasi ya. Bertanda bis ALS nomor 220 akan segera meninggalkan. Para penumpang sudah tiba di pool ALS Yogyakarta. Dan di seberang sana ya, BMP Batu Mukti Putra juga memberangkatkan 2 unit kelas super eksekutif dan kelas eksekutif. Sugeng Rahayu. Silakan Bang Sawal. Oke. Aman, aman. Kenapa Pak? Gratis ngalah Rohadi. Yang awal Pak Rohadi? Katanya peraturan berarti kebur-kebur. Oh. Padahal baru naik 2 loh. Iya ya. Harusnya 4 ya harusnya? Harusnya 4? 4. Tapi kan minta Rohadi juga. Karena kemarin Rohadi kurang satu kan. Tapi joga-joga setahun sama saya. Katanya itu punya masih ngalah karena kemarin jalan naik apa? Iya iya iya. Itu jalan satu loh. Iya iya ketua. Berarti minta Rohadi nih. Mulai ramai lagi bis-bis ke arah Pulau Sumatera ya. Tadi ada Rema Abadi, ada Damri, ada apa lagi Pak? Batu Mukti. Wesin tadi mengarah ke Pulau Sumatera. Sekarang sudah mulai muncul lagi bis-bis ya ketua ya. Ya ramai lagi bis-bis gotong-gotong. Gotong-gotong. Ini BMP naik ini Pak, atau mana? Ini weh.
Singkut nih, mau ke Singkut nih abangnya ini, ke Jambi. Sumatera Raya Trans tadi juga ada, Cendana tadi juga ada, banyak banget sekarang bis-bis yang mengarah ke Pulau Sumatera. Mungkin untuk menghadapi nanti momen Lebaran ya teman-teman ya. Oh ada lagi nih SBG atau Sabuk Gunung. X RPM MPM. Wah, Batu Mukti Putra datang lagi tuh teman-teman. Oh ini baru tiba dari Pulau Sumatera. Waduh kacanya pecah. Nak lempar nih kayaknya nih. Pas SE 21. HP aktif kono lho. HP ini kayak kantor nih. Bingung iki kok. Ah, oh ngayal. Nek ora aku dodo ngayal menak aku. HP kok aku lho tekem cimuni. Kok gak ngotak ae kok kotang. Kayak kok kayak nomor HP WA kono nomor telepon. Weh, Pak Amir datang. Pak maju lagi, Pak. Mau keluar, Pak. Pokoknya mau keluar. Pokoknya mau keluar, Pak. Mari, Pak. Pak Amir ini familinya, kakaknya atau adiknya ya, yang punya channel 1000 dinar. Bawa topi. Belum. Oh, kira topi. Besok kalau udah baru pesan belum jadi lagi. Wah, jadi pulang nih bang. Bang Apri, Anda di sini berarti 2 hari ya? Ya, 4 hari. Wah, 4 hari ya? Hari masalah. Awas. Tunjukin bang, tiketnya. Enggak, gini. Enggak. Mundur dana, mundur foto di sini. Ah, ada sini, harus sini aja, ada. Oke. Pulang ke Medan. Ternyata gimana bang suasananya bang? Enak, kita saya suka ya, nanti akan ada usaha di rumah, jadi gak bisa makan-makan. Oh iya nih teman-teman, jangan lupa
singgah ke waterboomnya Bang Aprianda di Bahari Lestari. Ya, beliau ini toke juga ternyata. Dia owner dari kolam renang Bahari Lestari di tebing. Tebing tinggi. Jadi besok kalau kita ke Medan, kita singgah. Bukan singgah, kita grebek. Kita mandi bareng di situ nanti. Oke, siap. Dan saya mohon maaf ya Bang, bila di sini saya ada mungkin tingkah laku saya yang kurang berkenan, omongan saya yang kurang berkenan di hati Abang, saya mohon maaf. Dan semoga Abang pulang ke tebing lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupakan kota sejuta kenangan ini. Sama istri? Sama anak-anak? Oke. Siap. Dapat bangku nomor berapa ini? Nomor songo. Sembilan. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video siang hari ini dari kawasan Full Base ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.